Pembahasan yang ketiga, Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma pada tahun ke-6 kenabian. Hamzah radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Beliau dulu disebut sebagai orang Quraisy yang paling mulia, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa semakin mulia dengan keislamannya. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memeluk agama Islam disebabkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang beriman semakin merasa kuat dengan keislaman mereka berdua, dan mereka pun terlindungi dari gangguan kaum Quraisy. Pembahasan yang keempat, Syi'ab atau lembah Abu Talib. Gangguan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semakin berat. Mereka berusaha mengepung beliau bersama keluarganya di Syi'ab, yang artinya lembah sempit Abu Talib, selama 3 tahun. Dan di dalam lembah tersebut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dilahirkan. Kaum kafir pun berhasil menyiksa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siksaan yang pedih. Beliau bebas dari kepungan tersebut di saat umur beliau mencapai 49 tahun. Pembahasan yang kelima, wafatnya Abu Talib dan Khadijah. Beberapa bulan setelah peristiwa pengepungan tersebut terjadi, paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diwafatkan pada umur 87 tahun. Kemudian, selang beberapa waktu setelahnya Khadijah radhiyallahu anha pun wafat, maka gangguan orang-orang kafir kepada beliau semakin bertambah berat. Pembahasan yang keenam, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Taif. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar menuju kota Taif bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sempat tinggal di sana beberapa hari, akan tetapi penduduk kota tersebut tidak menyambut baik dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengganggu, mengusir dan melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sehingga membuat kaki beliau berdarah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan mereka kembali menuju kota Makkah dan memasukinya di bawah perlindungan Mut'im bin Adi. Pembahasan yang ketujuh, Islamnya Addas. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan pulang dari kota Taif, beliau bertemu dengan Addas. Addas adalah seorang Nasrani yang kemudian percaya dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ke-8, berimannya jin. Di tengah-tengah perjalanan pulang beliau sallallahu alaihi wasallam menuju kota Makkah, beliau melewati suatu tempat yang bernama Nakhlah. Datanglah pada beliau sekelompok jin yang berjumlah 7 jin dari penduduk Nasibin. Mereka mendengarkan Al-Qur'an dan akhirnya mereka pun masuk Islam. Pembahasan yang ke-9, Isra dan Mi'raj. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam diajak berisra, yang artinya berjalan di malam hari dengan ruh dan jasadnya menuju Masjid Al-Aqsa. Lantas beliau diangkat ke atas langit dengan jasad dan ruhnya menuju Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun berbicara kepadanya dan mewajibkan atasnya salat. Pembahasan yang ke-10, beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada kabilah-kabilah Arab. Selama beliau sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah, beliau senantiasa mendakwahi kabilah-kabilah Arab kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap musim haji, beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah tersebut. Siapakah di antara mereka yang ingin memberi tempat bernaung baginya agar beliau dapat menyampaikan risalah Rabbnya dengan balasan bagi mereka surga? Namun, tidak ada satupun dari kabilah tersebut yang menyambut baik tawaran beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala menyimpan kemuliaan tersebut untuk kaum Ansar. Kemudian Nabi bertemu dengan 6 orang dari mereka, kaum Ansar, dan akhirnya mereka menerima ajakan Allah dan Rasulnya. Lalu mereka kembali ke kota Madinah dan mengajak kaumnya memeluk agama Islam, hingga akhirnya agama Islam tersebar di tengah-tengah mereka sampai-sampai tidak ada rumah di rumah di sampai-sampai tidak ada rumah dari rumah-rumah kaum Ansar, melainkan di dalamnya terdengar ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang ke-11, kaum Ansar dan Bai'at Aqabah. Bai'at Aqabah pertama. Setelah itu, pada tahun berikutnya,
datanglah ke kota Makkah 12 lelaki dari kaum Ansar, di antaranya 6 orang yang telah datang pada tahun sebelumnya. Mereka pun membaiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah dengan baiat wanita yang tercantum dalam surat Al-Mumtahanah. Kemudian mereka pun kembali ke kota Madinah. Adapun baiat kedua setahun setelahnya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 73 lelaki dan 2 wanita dari kaum Ansar. Dan merekalah yang menghadiri baiat Aqabah yang kedua. Mereka pun berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melindungi beliau sebagaimana mereka melindungi wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, dan jiwa-jiwa mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih 12 perwakilan dari mereka untuk menyampaikan pesan dan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaumnya.